Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kuryam di channel Kuryam pastinya, oke? Dan di video kali ini saya akan membagikan informasi nih, informasi tentang event-event lagi, event yang ada di bulan Juni. Jadi Juni sampai Juli. Ya, eventnya itu namanya Summer Fest. Tapi sebelum mulai, kita giveaway dulu seperti biasa ya. Giveaway-nya itu ini dia. Oke, kali ini saya akan membagikan 1 DL untuk 5 pemenang, dan ketentuannya adalah untuk 5 pemenang masing-masing 20 WL dan diundi saat channel ini mencapai 1000 subscriber. Dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Dan semoga beruntung. Terima kasih. Oke, jadi itu giveaway-nya. Dan sekarang giveaway yang ada di billboard ini seperti biasa. Jadi bagi kalian yang ingin ikut giveaway yang ada di billboard ini, kalian bisa nih tulis nama grow ID kalian. Ini grow ID kalian dan nama word kalian di sini. Jadi apa namanya? Kalau kalian ikut, kalian bisa mendapatkan item dan juga WL. Item-itemnya itu adalah ini Reaper Wing, terus Aerops, mana Aerops? Aerops dan PixX, terus sama 1 WL karena saya nggak bawa WL-nya. Dan ya pokoknya kayak gitu, kalian bisa dapat itu. Terus sekarang yang saya ambil sebagai pemenangnya yang ada di paling atas sini. Jadi bagi kalian yang ikut, usahain ada di paling atas sini supaya mendapatkan hadiahnya, oke? Dan udah ada nih pemenangnya, namanya Bilqis Hult, terus word namenya Bilqis Word. Oke, langsung saja kita ke wordnya untuk ngasih giveaway-nya. Oke, kita ambil WL dulu ya. Saya lupa tadi word-nya namanya apa. Oke, jadi itu giveaway-nya ya. Dan sekarang saya mulai ke pembahasannya nih. Jadi di event Summer Fest ini kita bisa membeli apa namanya? Di store ya. Di store itu harganya 15.000 gems dan kalian bisa dapat 3 item nih, seperti Beach Blast, Summer Surface, dan Firework. Terus di tahun kemarin kalian bisa jual item-item seperti ini itu dengan harga berapa ya? 15 sampai 18 kalau nggak salah, segitu kalau tahun 2019. Tapi di tahun ini kemungkinannya sih bakalan turun ya, bakalan drop karena yang online aja sekarang bisa sampai 60-an ribu orang ya. Berarti kemungkinan besar kan itu pack akan turun harganya, akan turun berapa WL nggak tahu. Jadi saran saya buat ikut event itu, kalian beli gems. Jadi beli gems di sini nih, kalau kalian bingung nih saya tunjukin wordnya. Tinggal ketika jadi gems, terus kalian tinggal masuk aja, nanti di situ kalian beli gems. Ya mungkin jangan banyak-banyak, tapi kalau bisa listnya lebih banyak. Terus gimana sih cara profitnya? Jadi cara profitnya itu kalian kalau udah beli gems itu jangan diambil, jadi tinggal beli aja, beli gems tetapi diemin aja di word tersebut. Jadi diemin aja, terus oh iya perlu dicek sih wordnya itu ada pintu nggak, ada door nggak. Oh, kalau ada door usahain dihilangin. Jadi diamanin dulu wordnya, terus kalian tinggal tuh selama. Sama
event apa fest ini mulai. Jadi tinggal gitu, terus kalian lihat nih apakah harga pack itu lebih murah dari kalian beli gems. Apakah kayak gitu? Kalau kalian kayak gitu, mending kalian jual gemsnya, gems yang udah kalian beli tersebut, jual bersama wardnya. Terus kalau harga packnya lebih tinggi dari harga kalian beli gems, tentu saja kalian beli apa packnya. Gitu aja sih. Terus perlu diingat ya, apa namanya, kalau beli gems ini harus benar-benar hati-hati. Kalau untungnya lagi, kalau kalian punya grow scan, jadi kalau kalian punya grow scan itu lebih bisa untuk ngecek tuh wordnya ada door atau enggak, kayak gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Terus sekarang ini banyak yang jual nih, 150.000 gems itu harganya 1 DL biasanya gitu, banyak sekali. Tapi itu saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah beli gems dan saya juga nggak begitu ingin ikut event ini. Jadi ya udah sih, saya emang udah amat gitu. Terus ya pokoknya kalian hati-hati aja beli gems. Terus apa, tunggu packnya itu harganya lebih tinggi dari kalian beli gems atau lebih rendah, ya mestinya kalian udah paham sih. Kalau packnya harganya lebih tinggi dari kalian beli gems, itu tinggal jual packnya aja. Tapi kalau apa namanya, harga gemsnya lebih mahal dari harga pack, tinggal jual gemsnya lagi aja gitu. Jangan kalian ambil gitu. Nah, cuma gitu aja sih event Summer Fest ini. Oh iya, bagi kalian yang gacha juga bisa nih. Gachanya itu memakai Summer Surprise, memakai apa, item Summer Surprise, dan kalian bisa dapat Super Firework. Firework. Nah, gitu. Kalian bisa dapat itu Super Firework, terus kalian bisa jual dengan harga kalau tahun kemarin 200 sampai 300 WL kayaknya. Tapi sangat enggak saya saranin sih. Tapi ya bagi kalian yang mau coba-coba ya enggak apa-apa. Karena ya keberuntungan seseorang kan beda-beda. Jadi kalau kalian hoki banget sih dapat Super Firework, kalau saran saya, kalau kalian dapat mending dijual aja. Tapi kalau harga 1 DL ya jual aja sih. Gitu. Kemungkinan sih sekarang itu 1 DL kalau pas eventnya. Itu kemungkinan loh, belum pasti juga. Dan ya mungkin kayak gitu aja sih. Tinggal beli gems, gemsnya jangan di tag. Terus hati-hati beli gems. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja eventnya mulai. Terus kalian lihat apakah gems lebih mahal dari harga pack atau pack lebih mahal dari harga gems, kayak gitu. Ya itu saran dari saya sih kalau kalian ingin ikut event Summer Fest ini, kayak gitu. Terus mohon maaf ya kalau saya jarang upload sekarang karena ada kesibukan juga. Terus karena saya sering apa namanya, profit dari Ghost tuh. Oh iya, bagi kalian yang ingin profit dari Ghost nih, saya ada word namanya Ecto Yam. Nah, ini word saya nih. Kalau kalian belum jadi sih, belum jadi. Tapi kalau kalian ingin nangkep hantu nih, bisa di sini juga. Dan mungkin kayak gitu aja sih pembahasan kali ini. Ya perlu diingat, kalian harus beli apa, hati-hati dalam beli gems. Kayak gitu aja. Terus jangan lupa subscribe, comment, like, dan ikutin giveaway-nya. Bye-bye.